Memasuki masa Minggu Tenang, tim gabungan yang terdiri dari Bawaslu, Satpol PP dan Dishub menertibkan seluruh alat peraga kampanye atau APK di wilayah Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Dalam proses penertiban, tim dibagi menjadi 3 zona yang akan menyasar wilayah Kabupaten Majalengka selama 3 hari hingga tak ada satupun APK yang terlihat menempel. Berbagai alat peraga kampanye capres dan cawapres maupun caleg yang terpampang di sepanjang jalan menjadi sasaran penertiban petugas untuk ditertibkan. Untuk zona 1 melingkupi sepanjang jalan raya Kecamatan Sumberjaya, Kecamatan Ligung, Jatiwangi, Palasah, Dauan, Kasokandel, Kadipaten, Jati 7, dan Kertajati. Untuk zona 2 melingkupi sepanjang jalan raya Kecamatan Majalengka, Panyingkiran, Cigasong, Sukahaji, Sindang, Raja Galuh, Sindangwangi, dan Kecamatan Lewimundi. Sedangkan untuk zona 3 meliputi sepanjang jalan raya Kecamatan Maja, Argapura, Banjaran, Bantarujek, Lemah Sugi, Malausma, Talaga, Cikijing, dan Cingambul. Dalam proses penertiban sebanyak 1.000 APK berukuran besar, 500 APK berukuran sedang, dan 2.500 ukuran kecil sejenis pamflet berhasil ditertibkan oleh petugas. Kami diberi tugas, apalagi kemarin sudah dirapatkan dengan para pihak, KPU, Bawaslu, kepolisian, dan pemerintah daerah, bahwa mulai hari ini diperintahkan kepada pasangan dan para partai politik itu harus sudah membersihkan alat peraga kampanye. Dan kita bantu. Teman-teman bisa lihat bahwa mulai hari ini saya menerjunkan kurang lebih 70 anggota untuk membersihkan alat peraga kampanye. Penertiban ini bukan hanya dilakukan pada tingkat kabupaten, tetapi dilakukan seluruh jajaran pengawas pemilu mendampingi di sesuai tingkatannya, maupun di kecamatan itu dilakukan oleh Satpol PP tingkat kecamatan, bahkan tingkat desa juga sama, itu ditentukan oleh Pol PP juga. Tidak lain, ini adalah sesuai dengan peraturan KPU nomor 23/2018 tentang kampanye, bahwa pada masa tenang itu harus bersih dari seluruh peraga kampanye dan bahan kampanye. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV. Salam Tribrata.